lagi bagi teman-teman yang mau top up game yang pastinya legal, aman, dan terpercaya, langsung saja menuju ke www.sunskygamingshop.com. Jadi di situ tersedia banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di Play Store, yang pastinya ada FIFA Mobile. Jadi caranya sangat mudah, teman-teman langsung saja kalian klik misal FIFA Mobile, langsung saja kalian pilih metode login misal Facebook, terus pilih nominal top up misal 12k FIFA Point. Di situ langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank BRI. Di situ sudah tertera harganya yaitu 550.000. Terus kalian masukkan nomor WA teman-teman. Terus langsung saja beli sekarang, itu sangat mudah ya. Atau teman-teman langsung saja lewat WA, itu juga satu langsung saja kalian WA ke nomor ini. Nah, itu langsung satu atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram itu ke @sunskygamingshop. Di situ sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top up game-game mobile. Jadi oke, langsung saja kalian top up ke Sunskygamingshop. Langsung saja kita menuju ke video, cuy. Oke, cus. Oke, hello saudara-saudara, berjumpa di channel Perkara Tunyo. Hey, apa kabar kalian? Yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini kita akan bermain game FIFA 22 Mobile Global Version lagi, cuy. Oke, untuk konten kali ini di sini kita akan membahas soal market atau pasar, cuy. Oke, ini mungkin ya, mungkin sih, menurut saya nggak mungkin sih, cuy, ini pasti ya, pasti keluhan semua player FIFA Mobile, baik yang F2P baik yang suka top up, cuy, yaitu soal ini, cuy. Soal ini ya, 999 plus nggak bisa dijual, bisa dibeli, tapi sih Cantona adalah salah satu striker terbaik di event TOT ya, cuy, dan dia diobral 99 plus, cuy. Ini harganya tergolong murah ya, tapi nggak bisa turun lagi karena sudah mentok, cuy. Jude Bellingham, pemain Ultimate Team of the Year, pemain terbaik ya, cuy. Pemain apa ya? Pemain yang joss lah, cuy. Ultimate Team 9999, cuy. Banyak banget yang dapat ya. Ini juga OTW, cuy. Ultimate Team of the Year, Theo Hernandez LP terbaik, cuy. Terus Hakimi, ini ya bentar lagi OTW, cuy. RB terbaik. Mantap ya. Yang 109, cuy. Yang 109 mungkin kalau teman-teman dapat dari gacha bisa dijual, cuy. Kayak si Benzema. Nah, ini cuy. Ini OTW ya. Sekarang hari Kamis, besok hari Jumat kita lihat angkanya, cuy. Apakah 99999 plus ya? 999 plus, cuy. Dan otomatis besok yang dapat pasti pingin dijual, cuy. Pingin dijual, tapi nanti tembusnya ke berapa, cuy? Kalau mentoknya 109 itu berapa? Saya mah lupa, cuy. Kalau kan mentok sih, mungkin OTW mentok si Eder Militao ini, cuy. Di mana sih bang dapatnya? Ini loh, cuy, ini loh. Masa teman-teman nggak tahu, cuy? Nah, pencapaian atau milestone. Di sini kan teman-teman pasti dapat Mbappe, dapat Messi, Benzema kan, cuy? Gak mungkin dapat Theo, Hakimi, Bellingham, gak mungkin, cuy. Di sini masa teman-teman mau dapat Eder ya? Gak mungkin sih, pasti dapatnya Mbappe ya. Dari sini, cuy, dapatnya, cuy. Yang bisa dapat Mbappe, Messi, Benzema, nah, ini garantet-garantetnya, cuy. Gak mungkin kan teman-teman bisa dapat ini. Ini susah dapat Hakimi, Bellingham, Theo, ini susah, cuy, dapatnya, cuy. Eder itu juga susah ya dapatnya ya. Pasti teman-teman dapatnya Mbappe, Messi. Jadi ini, cuy, ini ya. Semoga, cuy, semoga ada solusi tentang inilah, cuy, tentang market ya. Semoga ya didengar ya, cuy. Semoga besok ada solusi di market soal harga player yang 999 ini, cuy. Yang 999 ini ya. Soalnya untuk teman-teman yang suka top up aja, cuy. Suka top up aja ya. Ini juga kesusahan untuk mengkoinkan FIFA poinnya, cuy. Misal teman-teman yang mau cari koin buat beli pemain idamannya, misal di gacha ini gak hoki, cuy. Ini ya. Nah, untuk teman-teman yang gacha aja memerlukan 2% kehokian, itu dapat 109 ke bawah, cuy. Dapat 109, 110, 111, 112.
itu yang hoki, yang bisa dikoinkan. Tetapi untuk teman-teman yang dapat 10% ke atas, mungkin yang bisa dijual cuma ada beberapa sih, seperti Mo Salah, terus Vinicius. Itu cuy. Nah, kita memerlukan 2% ke hokian untuk gacha-gacha di sini agar dapat dikoinkan atau dijual pemainnya. Jadi tetap susah cuy untuk teman-teman yang yang top up susah juga. Apalagi untuk teman-teman yang free to play. Gimana nasibnya di event TOT ini? Silahkan komen di bawah cuy. Bang, saya bisa dapat ratusan juta dari event TOTY. Saya dapatnya dari sini, saya kumpulin dapat 100 juta, Bang, dari misi ini. Saya dapat 100 juta dari sini. Wah, misal ada yang share tips-tips seperti itu sih. Dapat 100 juta tanpa top up di event TOTY. Wajir. GG ya. Gimana caranya itu sih, saya juga pengen belajar ya biar nggak top up dapat ratusan juta di event TOTY tanpa gacha ya cuy. Gimana caranya gitu, saya juga ingin belajar sih sama dia cuy. Nah, di event TOTY itu memang cuma dari pasar sih, dari pasar ini ya dapat koinnya cuy, paling besar dari pasar. Kalau hoki 2% tadi cuy bisa jual Mbappe, Ronaldo, Messi, ya itu bisa dijual sih kayak gitu. Balak ini ya, ini bisa dijual ya. Kalau hoki 2% tadi cuy. Kalau yang pencapaian tadi pasti dapat Mbappe lah ya. Padahal dapat 108 itu termasuk susah banget tuh cuy. Susah ya dapatnya ya. Ini cuma bisa di exchange. Nah, semoga ya next ada solusi buat yang jual pemain ini 999 plus cuy. 999 plus ini ya, semoga ada solusi dari EA cuy. Saya juga berharap begitu, teman-teman pasti juga berharap begitu, ada solusi di sini bagian market ini cuy, biar bisa muter koinnya, itu bisa muter biar bisa update pemain cuy, biar nggak stuck ya. Kalau stuck kayak gini pusing kan cuy, udah dipusingin sama poin transfer, sekarang dipusingin sama koin yang stuck, nggak bisa jual-jual pemain gitu cuy. memang jujur aja, ini menurut saya juga, opini saya ini, karena nggak ada riset ya, nggak ada riset, jadi pemainnya numpuk ya. Jadi ya beginilah sih, ini pasti untuk teman-teman yang baru main pasti bingung cuy, mau ngapain ini ya, mau ngapain, soalnya harga mentoknya ini tergolong tinggi. Misal 108 ini 20 juta ini termasuk tinggi, susah cari koin 20 juta itu misal free to play cuy, apalagi di event TOTY pasti kesusahan sekali cuy, mau cari koin misal nggak top up sama sekali itu saya bingung gimana caranya kalau nggak top up cari koin cuy. 10 juta itu susah banget cuy. Mungkin ya, mungkin ada solusi misal dibuat bot ya cuy, dibuat bot buat beli pemain yang 999 plus, atau mungkin bisa dari exchange ya cuy, besok dimunculin exchange bisa nuker pemain misal yang 107 itu ditukar 5 juta atau 3 juta, terus yang 109 ditukar 10 juta. Saya sendiri jujur aja mending saya tukar koin cuy, 3 juta 5 juta oke lah cuy, lumayan ya, bisa buat nyeleng, bisa buat nabung cuy, ketimbang di exchange yang kayak gini cuy. Di exchange yang kayak gini ya, 105 sama aja nggak bisa dijual, padahal pasti nanti dapat 103 lagi cuy, atau 104 ya, nggak bisa dijual, sama aja. Mending saya tukar langsung koin aja cuy, 3 juta 4 juta misal besok ada exchange seperti itu ya. Semoga ini didengar sama ya cuy, ini ya mohon maaf sekali untuk ya, karena memang ini keluh kesah kita semua, nggak cuma saya, pasti teman-teman juga ngerasain yang saya rasakan cuy. Banyak pemain atau puder yang jadi special card ya cuy, jadi special card semuanya cuy. Zanetti, saya punya special card Zanetti, special card Brahme, Suker, Zidane, Veron, Hazard ya cuy, Hakimi, saya punya special card itu semua cuy. Kenapa special card bang nggak bisa dijual, kan card spesial nggak bisa dijual cuy. Ini special card semua nih yang TOTT ini cuy, nggak bisa dijual semuanya ya, jadi card spesial atau special card. Aduh, atau mungkin teman-teman punya solusi sih, solusi ya,
silahkan komen di bawah aja, atau punya anu cuy, punya tips cara menjual pemain yang 999 plus cuy, atau punya tips yang jitu ya, yang jitu sekali itu, silahkan komen di bawah, nanti saya pin cuy. Nanti misal ada teman-teman komen sangat jitu sekali selain didaur ulang ini, kalau yang didaur didaur ulang ini dapat koin, tapi 1000 aja cuy, 1000 ya. Selain itu cuy, nah teman-teman punya tips jitu silahkan komen, nanti saya pin cuy, biar teman-teman yang lain itu tahu caranya pin jual pemain ini cuy. Oke, ya mungkin itu aja sih keluh kesah saya, mungkin ini keluh kesah kita semua yang bermain game FIFA Mobile dan ini sih stok-stok pemain seperti ini biar bisa dipergunakan buat ngupgrade squad kita mengikuti event yang ada di FIFA Mobile, nggak stuck cuy. Ini sih kalau begini mulu kemungkinan pada kabur playernya cuy, nanti isinya cuma sultan-sultan semua ya, waduh, jadi nggak seru ya sih kalau nanti playernya berkurang ya. Ini ada efeknya juga, ada efeknya di player baru, saya yakin cuy, ada efeknya di player baru, apalagi untuk teman-teman yang have fun aja ingin main game bola yang bagus seperti FIFA Mobile ini. Oke, ya mungkin itu aja cuy kalau kesan saya. Jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya cuy. Oke, salam perkara dunia, cheers.